Awal kemunculan lokomotif dengan desain aerodinamis di Indonesia dimulai ketika Presiden ketiga atau Bapak B.J. Habibie menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi Indonesia. Bapak B.J. Habibie pada kisaran tahun 1992 mengemukakan ide untuk pengadaan lokomotif yang bisa berlari cepat namun tetap nyaman. Akhirnya, pengadaan lokomotif baru tersebut pun dilakukan, yang sekaligus diimplementasikan untuk memperingati 50 tahun kemerdekaan Indonesia. Karena memang lokomotif CC203 ini pertama kali dioperasikan pada tahun 1995. Pada saat itu, Indonesia memesan lokomotif CC203 ini kepada perusahaan pembuat kereta asal Amerika Serikat, yaitu perusahaan manufaktur General Electric. Pesanan Indonesia ke perusahaan General Electric ini kemudian dibangun dengan model GEU-20C. Dan uniknya, lokomotif model GEU-20C atau CC203 ini adalah hasil pengembangan dari lokomotif sebelumnya yang dioperasikan di Indonesia dan dibuat oleh pabrikan yang sama, yaitu General Electric. Lokomotif tersebut adalah lokomotif CC201. Dan pengembangan model depan lokomotif yang aerodinamis juga berawal dari model depan hidung pendek pada lokomotif CC201 yang kemudian diperlebar pada lokomotif CC203 ini. Karena pada dasarnya, lokomotif CC201 dan CC203 ini mempunyai dimensi rangka yang sama persis, begitu juga pada bagian buginya serta luas ruang mesinnya. Selain hal tersebut, dimensi lebar dan tinggi bodi pada lokomotif CC203 juga sama seperti lokomotif CC201. Di mana panjang lokomotif CC203 dan lokomotif CC201 sama-sama berada di angka 14.135 mm atau sekitar 14 meteran. Kemudian, untuk tinggi kedua lokomotif ini pun sama-sama berada di angka sekitar 3.637 mm atau sekitar 3,6 meteran. Lalu, untuk lebar kedua lokomotif ini sama-sama berada di angka 2.642 mm atau sekitar 2,6 meteran. Mengapa demikian? Karena memang jika kita melihat lokomotif diesel elektrik dengan klasifikasi UIC atau susunan roda CC yang hadir di Indonesia dari pabrik General Electric, lokomotif CC203 lah yang menjadi penerus dari lokomotif CC201. Mengapa bukan lokomotif CC202 yang menjadi penerus lokomotif CC201? Padahal jika kita lihat sekilas, desain lokomotif CC201 dan CC202 ini terlihat mirip. Alasan yang pertama adalah karena lokomotif CC202 ini berbeda pabrikan dengan lokomotif CC201, begitu juga dengan lokomotif CC203. Di mana lokomotif CC202 dibuat oleh perusahaan pembuat kereta pesaing dari General Electric, yaitu Electromotif Diesel. Dan karena berbeda pabrikan tersebut jugalah yang membuat mesin antara lokomotif CC201 dan lokomotif CC202 ini menjadi berbeda. Sehingga lokomotif CC203 lah yang bisa dibilang penerus dari lokomotif CC201 dan bukan lokomotif CC202. Namun secara urutan digunakan di Indonesia, memang lokomotif CC202 lah yang bisa dikatakan menjadi penerus dari lokomotif CC201. Dan pada saat itu, PT Kereta Api Indonesia yang masih bernama PT Perumka mendatangkan langsung 12 unit lokomotif CC203 dari pabrik General Electric-nya langsung di Amerika Serikat. Karena uniknya dari lokomotif CC203 ini, sebagian besar lokomotifnya justru dibangun di dalam negeri atau tidak dibangun di pabrik General Electric Amerikanya langsung. Sementara lokomotif yang langsung didatangkan dari Amerika segera ditugaskan sebagai penarik kereta unggulan yang baru diluncurkan oleh PT Perumka, yaitu kereta api yang diimplementasikan untuk memperingati 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kereta api tersebut diberi nama JB250 Argo Gede. Kemudian selain JB250 Argo Gede, Perumka juga meluncurkan kereta api JS950 Argo Bromo. Dan pada rangkaian JB250 dan JS950 lah yang menjadi perdana lokomotif CC203 berdinas di Indonesia. Lalu mengapa ada lokomotif CC203 yang dibangun di Indonesia?
Jadi, setelah lokomotif CC203 generasi pertama dioperasikan, kemudian perusahaan General Electric mengajak kerjasama PT Industri Kereta Api Indonesia untuk membangun sisa pesanan lokomotif CC203 milik PT Perumka. Di mana akhirnya kerjasama tersebut dilakukan bersama secara patungan antara PT Inka Indonesia dan perusahaan General Electric Amerika. Pembagian sahamnya pun ditentukan secara bersama-sama. Dalam kerjasama membangun lokomotif CC203 ini, PT Inka memegang saham sekitar 35%, yang diikuti oleh PT Dirgantara Indonesia atau yang saat itu bernama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio dan perusahaan pembuat kapal di Indonesia atau PT PAL Indonesia yang masing-masing memegang saham pada proyek lokomotif CC203 ini sebanyak 6%. Kemudian 26% saham lainnya dipegang oleh PT GE Teknologi, dan sisa sahamnya dipegang oleh General Electric Amerika. Pada akhirnya, kerjasama ini diberi nama PT GE Lokomotif Indonesia atau GELI. Kemudian, PT GE Lokomotif Indonesia juga ternyata tidak hanya membuat lokomotif untuk PT Perumka saja, atau yang saat ini bernama PT KAI. Ternyata PT GE Lokomotif Indonesia juga memproduksi lokomotif untuk negara Filipina dan juga perusahaan bubur kertas di Indonesia, yaitu PT TEL atau PT Tanjung Enim Lestari. Kemudian untuk spesifikasi teknis mesinnya, lokomotif CC203 menggunakan jenis mesin yang sama dengan lokomotif CC201, yaitu menggunakan mesin GE7FDL8 atau GE7FDL8 buah silinder four stroke turbocharger. Namun, yang membedakan mesin lokomotif CC203 dan CC201 adalah penggunaan turbochargernya. Di mana lokomotif CC203 menggunakan turbocharger 2 tingkat, sedangkan lokomotif CC201 menggunakan turbocharger biasa. Perbedaan penggunaan turbocharger ini juga yang membuat lokomotif CC203 lebih bertenaga daripada lokomotif CC201. Di mana daya mesin lokomotif CC203 berada di angka 2150 horsepower, sedangkan lokomotif CC201 berada di angka 1950 horsepower. Dan salah satu momen bersejarah pada lokomotif CC203 adalah lokomotif ini menjadi lokomotif pertama yang menggunakan AC. Walaupun sempat dilepas kemudian dipasangkan kembali bersama dengan lokomotif jenis lainnya, namun tetap lokomotif dengan penyejuk udara pada kabinnya yang pertama kali ada di Indonesia adalah lokomotif CC203 ini. Kemudian, selain hadir dengan desain yang aerodinamis, jika dibandingkan dengan lokomotif-lokomotif lainnya, lokomotif CC203 ini pada saat awal dinasannya hampir selalu secara eksklusif digunakan sebagai lokomotif penarik kereta api unggulan, yaitu kereta api Argo. Sehingga muncullah julukan Rail Sprinter untuk lokomotif CC203. Dan lokomotif CC203 ini sempat menjadi ikon lokomotif kereta penumpang cepat Indonesia saat itu. Sebelum pada akhirnya datang lokomotif dengan tipe mesin yang sama namun dengan teknologi yang lebih canggih, yaitu lokomotif CC206. Lokomotif CC206 hadir di Indonesia pada tahun 2013. Dan kabin lokomotif CC203 juga lah yang menginspirasi kabin lokomotif CC204 generasi kedua di Indonesia. Insiden yang terbilang cukup parah pada lokomotif CC203 ini adalah pada 25 Desember 2001 lalu. Dan dalam peristiwa ini, banyak spekulasi penyebab dari kecelakaannya, mulai dari sabotase hingga kelalaian masinis. Kemudian, salah satu insiden yang cukup parah lainnya adalah pada 14 April 2006. Kejadian tersebut terjadi di stasiun Gubuk. Dalam insiden ini, sekitar 14 orang menjadi korban jiwa, serta ratusan lainnya mengalami luka ringan dan berat. Lalu, pada saat lokomotif CC203 menarik KA Argo Bromo Anggrek, kereta ini menyeruduk kereta api Senja Utama di Petarukan. Peristiwa ini terjadi pada 2 Oktober 2010.
Itulah beberapa insiden yang cukup parah yang terjadi pada lokomotif CC203. Meskipun masih ada beberapa peristiwa lainnya, namun 3 insiden tadi menjadi 3 insiden yang paling parah pada lokomotif CC203. Sekian dulu video saya kali ini. Jika dirasa ada kesalahan informasi atau teman-teman ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dan jangan lupa subscribe.